sebelah kanan. Rashid terus saja masuk umpanan, cuba untuk mencari Yasser, masuk jaringan pertama untuk Negeri Sembilan, Yasser Pinto. Setelah berlaku gerakan di sebelah kanan menerusi Encik Rashid yang masuk ke dalam kotak penalti dan meneruskan lariannya itu dengan satu rembatan, dan Yasser Pinto berada di kedudukan yang tepat untuk menampan bagi jaringan pertama Negeri Sembilan di minit ke-17. Ya, inilah selalu berlaku dalam bola sepak, apabila anda terlepas peluang anda akan dihukum, dan bukanlah permainan yang paling cantik, tetapi selepas biasan Yasser Pinto berada dalam posisi yang terbaik pada masa yang terbaik. Terbias Aksim Redzovic saya rasa, dan di situ selepas itu Yasser berada dalam posisi yang baik untuk meledak menewaskan Rohadi Azli. Jadi Yasser Pinto berada di kedudukan yang tepat, masa yang tepat untuk sai permainan. Faisal untuk Patrick Sitembi, Manuel, satu lagi percubaan yang ditampan, dan percubaan susulan dah tegak tiang dan masuk. Jaringan penyaman dan respon yang cukup pantas diberikan oleh Terengganu. Bagaimana CC Kipre kembali menembus apa yang berlaku sebelum ini untuk jaringan penyamaan dan respon ini yang cukup penting, yang cukup pantas kembali menyamakan kedudukan. Tidak sampai seminit, Negeri Sembilan menjadikan gol pertama. Ya, serangan balas yang begitu pantas daripada Terengganu, Manu Odd dengan satu percubaan. Ya, untuk Syihan, dia cuba melakukan yang terbaik. Apa yang saya boleh katakan, rembatan daripada Manuel Ott, kemungkinan ia kerana terus menampan, terus masuk dalam permainan semula, tidak ke tepi. Itulah masalahnya. Dan juga pertahanan Negeri Sembilan, mereka tidak bersedia untuk mengeluarkan bola selepas tampanan yang dilakukan oleh Syihan. Dan Cece Kipre seperti Yasser Pinto, masa yang tepat. Pecahan dari Encik Rashid berjaya untuk menewaskan Alif Zakaria, dan peluang dan jaringan hasil kesilapan dari Rahadi. Namun itu cukup untuk Negeri Sembilan mendapatkan jaringan kedua. Berseri menerusi Gustavo Almeida dos Santos. Seperti mana jaringan pertama Yasser, begitu juga dengan Gustavo, kerana beliau berada dalam kedudukan yang tepat. Dan hasilnya jaringan kedua dari Gustavo dos Santos. Ya, saya baru nak katakan Cik Rashid terlalu awal, dia tidak melihat siapa dalam kawasan penalti. Tetapi ya, untuk Negeri Sembilan, inilah bola sepak. Ini akan berlaku. Bukan setiap pemain adalah sempurna. Dan Rahadi Azli yang telah bermain baik sepanjang perlawanan, kesilapan yang besar. Saya rasa kedudukan beliau, tangan beliau apabila ingin menangkap terlalu rendah untuk menangkap bola. Jika dalam keadaan seperti ini, ada katakan di awal permainan, keadaan